Terus dengar-dengar kan juga buat nih buat channel baru namanya Mad BTP. Nah, itu kenapa kalian buat channel baru tanpa ngajak Igno? Mad, tanpa aku pun Mad aku bisa be sendiri Mad naik Mad toko Mad. Satu ya, tanya satu. Memang aku nggak suruh kalian memang dari awal. Domamu dan welcome to my friend. Kepala dua, kau kepala dua. Kepala dua, kau kepala dua. Ngomong manja bagaikan binatang apanda. Pada nyatanya seperti anjing tetangga. Oke guys, jadi kembali dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar Jubuacu ya. Jadi aku tadi ada ngeprank mendadak, ngeprank si Ahmed pas kita lagi podcast. Tadi rencananya aku tuh pengen ngeprank kameramen barunya si Ahmed. Cuman momennya nggak dapat, jadi kena si Ahmednya cuy ya. Kita berhasil buat dia cabut dari kafe ini karena bad mood. Oke, buat kalian semua yang penasaran langsung aja cek video ya. Sebelum aku lanjut video, boleh kalian subscribe channel ini, silahkan subscribe karena sudah gratis cuy ya. Dan juga untuk follow Instagram aku di @ibnufajar, linknya ada di deskripsi. Kita langsung ke video. Skip. Oke, cukup sekian video ini. Entar. Tadi ada lo apa? Oke, salah ngomong itu, Mas. Salah ngomong apa? Waktu kau ngomong soal apa? Itu udah mati kan? Mati kan? Apa namanya? Enggak apa. Yang kayak waktu kau ngomong apa tadi tuh? Oke. Mana ya? Oke, salah ngomong gitu kau. Kau seakan-akan tuh kayak ngapain diri kau sendiri, bukan? Soalnya aku mau dibilang aja. Yang motivasi? Bukan, yang tentang yang kita bangkitnya akan gendang. Kau seakan-akan kayak tahu yang ngapain sendiri yang. Ya kan dengan aku bilang nggak tahu dan situ. Nuh, itu kayak mana nuh? Oke. Okay. Iya, tadi lain di situ kamu selain gitu loh. Kayak mana aku bilang? Aku lupa. Kok macam betul kali aku tengok mas. Cara ngomong kau tadi tuh loh, kayak seakan-akan kawinain channel aku aja. Sebetul kali. Makanya ulang aja. Ulang aja. Aku nggak ngerti. Aku tadi bilang, we, ini kayak mana, we? Maksudnya? Kau tadi di situ ngomong kau. Ya, no, ini aku tanya dia kan tentang akan gendang, nih gendang. Nanti aku nge-rapper gini. Ya aku fine aja lah soal itu ya kan. Tiba-tiba tadi waktu sini ngomong kau seakan-akan kau tuh ngomong tuh kau yang bangkitin channel aku aja. Kayak mana? Yang kau ceritain tadi aku jatuh lah. Makanya aku tadi sebenarnya aku diam aja. Jatuh kayak yang androk. Iya. Ya kan orang batuk. Ya kan enggak harus disitain galau kayak itu namanya. Itu enggak. Tadi kan gue bilang, lu itu namanya egois kali. Itu namanya kan itu kan pribadi aku ya kan. Bukan egois. Aku kan dananya, lu. Ulang aja. Ulang aja. Tadi di situ, Mer. Waktu apa di situ ngomong? Memo masih ada enggak? Memo masih enggak? Oh, masalah kau gara-gara YouTube-nya turun gitu. Iya, diomongin dia. Jadi kan dari dia ngomong. Enggak, aku tadi bilang gitu. YouTube lagi anjlok. Aku bilang aja itu. Udah gimana? Ulang aja. Enggak. Ya terserah aku mau. Intinya aku jawabnya kayak mana? Kau yang jawab ya. Hah? Kalian jelasin. Ya penjelasannya dia bilang tadi gini aku anjlok tiba-tiba dia datang baru naik itu kan seakan-akan channel dia mana ada aku bilang naik kan tadi aku bilang aku bilang ya diulang aja maksud aku nggak cocok lah gitu kan saling jaga nama lah enggak aku bilangnya kan nuk kita naiknya pas kita ngeprank itu kan iya tapi Pertanyaan pertama yang kedua itu tentang
terbentuk yang genang kan waktu diterbentuk pertama. Yang kedua kenapa genang di sini? Aku mengepet dulu, mengepet, mengepet. Ya jadi kemana nih? Ya, dulu. Sabarlah, diulang lah. Kau macam betul kali kawan. Kau macam kau gua yang paling bagus di sini. Sabar, aku mengepet lu. Oke. Pertanyaan pertama, iya. Maksud aku, makanya tadi aku diam. Aku salah tadi ngomongin kau. No. Ini aku udah bilang oke. Ya tahu kau tadi ngomong situ. No. Hei, nah, gini aja lu. Kalau kau memang apa, kenapa enggak kau cut ngomong di sini? Kau sini kayak mana? Enggak. Kau kan tahu aku orang enggak banyak cakap, Mat. Diam. Kau kan sambung tadi. Kita tengok video. Makanya ulang aja, Mat. Ya terserah lah kalau mau ulang aja kan. Tapi mau buat komen juga abangan. Dia tuh mau ngomong kayak mana? Aku. Kok bisa? Bagaimana? Enggak, ngomongin tentang yang masalah jelasi tentang yang katanya dia beli subscriber itu. Bukan itu, kom. Yang anjol turun juga kan? Iya, anjol. Oh. Dia ngomong, ya kan? Sama iya yang apa view kan? Iya, tiba-tiba kau datang seakan-akan YouTube aku ini karena kau anjir. Itu kali kau. YouTube kau pun naik karena aku kok kayak gitu. Bukan gitu yang aku datang. Yang juga mana datang karena kita nongkrong. Iya udah kan kita seakan-akan kau datang. Enggak kayak gitu juga cara ngomong kau, men. Makanya maksud aku ulang aja. Terserah we. Kan lah dia. Enggak masih betul kan lama-lama sepetnya mama. Nggak suruh juga memang. Gila, nanya nggak suka aku dari orang kayak gini. Kayak ini lah orang tua. Orang cabut kan betul kali kan. So artis. Kan ulang lagi dah agak waktu. Ulang lagi. Ini masih betul kali, Glen. Ya Allah, kalian kok macam apa yang ngemis? Batuk, Glen. Gue macam malah cabut kan itu lagi, orang mau ngonten lagi, Glen. Macam apa yang ngemis-ngemis, Glen? Dari ulang aja ngapain di batas lagi? Kenapa nggak dari tadi dikat? Aku nggak kan kau ngomong, makanya aku tadi diam kayak gini, aku diam gini ya. Udah bang. Nah, jelas sekali kau ngomong kau bilang. Ayo kan jawab ya, panjang. Kau mentang-mentang kamera mendadak, aku kira bagus sekali. Kau mana kau? Mana? Mana? Enggak, kau usah kau salahkan dia. Enggak, kau mentang-mentang udah ada kameramen. Bukan kau bawa dari monet. Enggak. Ngomong kau tuh. Aku nggak kayak kau nih, semua ini kan kau. Enggak gitu. Malu lu, sumpah. Kau enggak sombong. Kau sendiri deh, coba kau digituin kau. Mana anjlok tiba-tiba datang. Ya kenakan kan dia. Ya udah gini aja diulang. Apa di bawah? Ya udah ulang. Cara ngomongnya betul enggak ngomong kau. Dia jelasnya lagu dan terus aja. Ini band Mekah lah kayak gini. Kom. Betul kali kalian semua. Enggak ada cerita. Aku cuma ulang-ulang enggak. Kau yang bahas, kau yang ngebahas tadi. Gimana anjing? Nanti salah weh kan. Mas kalau kamera kenapa gitu? Kita coba ulang. Coba dari mulai ya bang? Tau aku gimana tadi tanya. Coba tengok video ya. Ini ulang dari awal pak. Tayari itu aja lah. Teman yang terbentuk akan gendang? Iya. Lo datang gak bang? Kamu jawab ya? Kamu lah tadi ngomong Met. Ya aku jawab harus jawab kayak mana lu? Enggak, memang kenyataannya itu kan nu yang aku bilang situ nu. Terus aku nih terus dah. Main drama nih, drama belakangan. Apa?
Kau aja lah, aku mau tahu, aku mau enggak ngomong, enggak, oke okay. Aku mau tahu isi hati kau gimana jelasin akan enggak. Enggak lanjut, enggak lanjut kita pun doa. Cepet tau lah, mentang-mentang udah ada kameramen ini lo ya. Itu bukan kameramen, dulu dia tuh mau cuma satu harinya aja, jangan cuma satu harinya aja tau kau. Jangan gitu. Aku tuh banyaknya tau bagaimana si Rian. Aku pun alam, aku gini Matt, Matt dengar ya. Aku pun alhamdulillah Matt, aku pun sempat ngomong sama Rian kalau bisa orang ini gajian di kamera ya memang jadi apa ya, tapi kalian tuh soali. Nah ini aku ungkapin sekarang ya. Nah memang aku gak serem kalian memang dari awal, memang aku gak serem kalian memang dari awal. Kalian mau net gak bilang-bilang. Aku dari mana kan aku balik bilang ada Abi loh. Nah. Aku gak badan dari mana. Yo aku gak mau net, lo dari mana. Kita ya setiap jumpa aja kok nggak ada kayak ini aku kita jumpa baru kapan jangan yang soal ini orang ngomong kameramen kok ini belum tentu mau dia terus tahu kau sama aku kan bukan aku ngasih bukan aku iri ya lah. Halo mau ini mau orang ngomongnya soal ini bukan soal udah pepe kalian semua udah sekarang ini mau nggak gimana udah ulang lah kayak gitu. Dari awal aja lah ya. Hah? Dari awal. Jangan enggak usah. Yang penting tadi aja udah. Yang satu. Ngerti enggak? Kekalin, aku ngeprem orang sampai jam-jamnya, bro. Dua kamera. Hai teman-teman, mengenali yang saya ini bersama dengan teman-teman akan membantu. Oke. Yang memang tadi nggak dihapus kan? Yang file tadi? Ya itu kata ulang, udah itu kata nol. Jangan dihapusin tadi, ngapain? Ya udah. Ya nanti. Langsung pertanyaan tadi aja bang. Terbentuknya akan kencang aja. Enggak ngomongnya yang apa sih kayak gitu. Jangan seakan-akan. Enggak, udah gini aja nih. Jangan seakan-akan nama kau. Tahu aja yang apa. Aku bagus bang. Kalau aku yang ngomong sama aja kayak gitu. Tahu ngomong, harus aku lanjuti. Ya cok. Kau sih tahu aja lah, jelas sih. Tidak tahu, aku lanjutin aja ya. Udah, perwajaran. Oh ya, aku sih. Oke, di sini aku ingin nanya nih sama kalian. Dari mana terbentuknya akang gendang? Oke, siapa yang mau jawab? Udah, ada yang jelasin. Ya, gini bang. Akang gendang tuh terbentuknya karena gak ada yang duga-duga. Itu aja. Awalnya kami buat prank, terus ada netizen komentar gimana ya kami buat akang gendang ada salah satu kawan ini juga kan di situ awalnya aku udah sama Abi ikut di apa ya kan tau lah wek bisa sih wek dah kau yang jelasin nggak bisa bu udah lain aku memang kalau pendapat ini lah kan kayak gini aku kan mau tahu hati kau gimana nggak ada itu semua naik karena Tuhan kalian aja yang lupa sama Tuhan kalian satu kali kalian. Memang dia kayak gini anak ya, habis memang sebetul kali memang. Kau gak terima kami naik karena kau. Kuhapus akun aku buat barok. Kuhapus akun aku buat barok.